Saudara polisi telah menangkap pelaku pembunuhan istri seorang dokter spesialis di Lok Sumawe Aceh. Motif pelaku adalah sakit hati karena ditinggal suami korban setelah memiliki hubungan asmara selama 4 tahun. Sakit hati, itulah yang dirasakan pelaku berinisial WL saat diperiksa polisi terkait tindakannya yang berujung kematian seorang istri dokter spesialis anak di Lok Sumawe Aceh. Setelah menjalani prarekonstruksi, Selasa petang di lokasi kejadian yakni ruangan yang berada di samping klinik, WL kini menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pembunuhan. Polisi mengungkap motif WL lantaran tak terima ditinggalkan Soekardi setelah 4 tahun menjadi istri siri. Terkait masalah sakit hati. Hubungan ini sudah 4 tahun berjalan dan ditinggal secara sepihak. Jadi ini yang melatar belakangi yang bersangkutan untuk ini menyelesaikan secara baik-baik, namun terjadi dampak di luar daripada ekspektasi sehingga terjadilah hal-hal kekerasan sampai almarhumah meninggal dunia. Kepada penyidik, WL mengaku sengaja mendatangi klinik Soekardi untuk menemui korban yang merupakan istri Soekardi. Menurut WL, ia nekat bersembunyi di kamar dan hanya ingin berbicara empat mata dengan korban. Namun, niat WL untuk bicara baik-baik tak terwujud. Ia dan Laksmiwati justru terlibat cekcok. Pertengkaran antara WL dan korban Laksmiwati berujung tragis. Laksmiwati yang berusia 62 tahun ini pun tertelungkup di lantai dalam kondisi tak bernyawa. Pasca kejadian, WL pun mengaku melarikan diri dari lokasi. Pasca Soekardi dan saksi menemukan jasad Laksmiwati, polisi pun menggelar olah tempat kejadian perkara dan menemukan sejumlah barang bukti seperti tali plastik hitam, kemudian papan nama kayu di bawah tempat tidur korban, serta mukena yang penuh bercak darah. Dari hasil visum, terdapat pula beberapa bekas luka pada tubuh korban. Polisi pun terus mendalami penyelidikan terkait adanya keterlibatan tersangka lain. Sikri Maulana, Kompas TV, Lok Sumawe, Aceh.